Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. A few moments later. Halo guys, saat ini saya sedang berada di Terminal 3 Kedatangan Domestik, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Dan di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk naik bis Damri dan mencoba LRT Jakarta, yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Saya juga ingin mendukung gerakan pemerintah, yakni 7 Days Challenge menggunakan transportasi umum. Oke guys, ikuti terus kegiatan ini, jangan di-skip ya videonya. Nanti saya akan turun di dekat stasiun Velodrome untuk mencoba LRT-nya. Perjalanan dari Bandara Suta ke stasiun Velodrome ditempuh dalam waktu 1 jam kalau lancar. Sedangkan nanti kita naik LRT-nya cuma 10 menitan. Tapi nggak apa-apa guys, tetap penasaran kan? Oke, kita skip aja langsung ke depan stasiun Velodrome. Nah, udah sampai guys di depan stasiun Velodrome. Stasiun Velodrome ini berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur guys. Oh ya guys, sebelum kalian naik LRT, ada baiknya bekali diri kalian dengan informasi-informasi seputar LRT guys. Seperti nonton video review di YouTube seperti ini, atau follow Instagram resmi LRT Jakarta yakni @LRTJKT, atau websitenya yakni www.lrtjakarta.co.id. Untuk masuk ke stasiun LRT, kita harus dicek dulu nih barang bawaannya. Kita harus tahu sesuatu yang boleh dibawa dan sesuatu yang tidak boleh dibawa di stasiun LRT guys. Contohnya nih, kita nggak boleh bawa makanan minuman, nggak boleh bawa hewan, senjata tajam, dan lain-lain. Oke, ada kelar pengecekan barangnya, udah nggak sabar nih pengen nyobain LRT-nya. Oh ya, saat naik pakai eskalator, coba tuh lihat sebelah kiri banyak orang yang lagi main basket di sore hari sambil nikmatin sunset. Pas banget nih view-nya, semoga nanti saat naik LRT bisa nikmatin sunset dari rangkaian gerbong ya. Oke guys, stasiunnya keren banget, bersih banget, dan petugasnya di depan tadi ramah-ramah banget sih. Bukan karena saya bawa kamera kok, tadi masyarakat yang lainnya dapat pelayanan yang sama. Keren nih guys. Ayo kita jalan ke loket pelayanan supaya tahu bagaimana cara naik LRT ini. Informasi yang saya dapat sih cuma pakai KTP dan gratis. Apakah benar? Mari kita cek guys. Ya, silakan saja. Ya. Dua KTP atau gimana? Ya. Satu KTP atau ya, satu KTP bisa beberapa orang. Ini nanti dikembalikan atau jadi? Ya, itu nanti dikembalikan ketika kakak turn out atau keluar dari area stasiun ya. Terima kasih. Oke guys, caranya mudah banget. Kalian cukup menunjukkan KTP kalian, dan satu KTP dapat digunakan untuk beberapa orang ya. Masing-masing orang akan dipinjemin kartu LRT-nya, seperti yang saya lihatin tadi tuh. Jadi, nanti kartunya jangan lupa dibalikin ya. Mari kita tap kartunya di mesin dan merasakan perjalanan pertama menggunakan LRT.
Oke guys, kita sudah sampai di stasiun terakhir, yakni stasiun Boulevard Utara. Stasiun ini dekat banget sama Mall Kelapa Gading ya. Kalau stasiun awal tadi, stasiun Velodrome, itu dekat sama Mall Arion. Kita reviewnya sambil jalan keluar ya. Nanti kita setelah tap out atau keluar dari area LRT, kita harus kembaliin kartunya tadi ya. Oh iya, kita tadi jalan dari stasiun Velodrome, kemudian stasiun Equestrian, stasiun Pulau Mas, stasiun Boulevard Selatan, dan yang terakhir adalah stasiun Boulevard Utara. Kita tadi sudah menempuh jarak sekitar 5,8 km dan cuma membutuhkan waktu 10 menit guys. LRT ini punya kecepatan maksimum 90 km per jam dan mampu angkut 270 orang per train set guys. Oke guys, begitu review saya mengenai LRT ini. Pesan saya, tolong jaga alat transportasi ini supaya tetap aman dan nyaman ya. Jaga kebersihan, jaga ketertiban, patuhi aturan, ingat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh saat naik LRT ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.